momen menarik di balik penampilan impresif Cristiano Ronaldo dalam laga Al Rayyan versus Al Nassr. Tendangan bebas keras CR7 menghantam juru kamera hingga sempoyongan. Semula Ronaldo melepaskan tembakan keras yang diarahkan ke pojok atas gawang. Namun tembakannya melenceng tipis dan meluncur deras tepat mengenai kepala juru kamera yang berada di belakang gawang. Tendangan keras Ronaldo sontak membuat sang juru kamera terguyung-guyung. Tubuhnya nyaris ambruk, KO. Namun beruntung ia masih bisa menahan tubuhnya dengan berpegangan ke tripod kamera raksasa. Juru kamera itu tetap bersikap profesional dengan memegang kameranya kembali sambil berusaha untuk berdiri tegak. Terlepas dari insiden tersebut, Ronaldo berhasil tampil impresif di sepanjang laga. Bintang timnas Portugal itu ikut menyumbang 1 gol dalam kemenangan 3-1 Al Nassr atas Al Rayyan di Saudi Pro League. 2 gol Al Nassr lainnya masing-masing dicetak oleh Sadio Mane dan Anderson Talisca. Kemenangan ini mengantarkan Al Nassr naik ke posisi ke-6 klasemen sementara Saudi Pro League. Mereka saat ini sudah mengumpulkan 12 poin dari 6 pertandingan Liga Arab Saudi.